Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sugeng Service Elektronik. Alhamdulillah kali ini kami dapat kerjaan ya. Walaupun gak terlalu istimewa, ini sangat membantu sekali buat teman-teman di rumah maupun teman-teman yang penjual jus ya. Ini sering sekali kerusakan pada alat mainan mereka, termasuk ini blender. Seperti ini barangnya. Oke, kita akan bahas yang kerusakan pada blender. Kita akan coba bongkar saja kenapa malah permasalahannya. Ini jadi kesetik barangnya. Apa sih ini bukan blender ini tukang jus ya, tukang jus ya. Apa sih ini tukang jus, beberapa hari kemarin jadi ini baru masuk sekarang. Ini bau gosong dipakai berkilometer, ini bau gosong. Saya akan coba buktikan juga bau gosong ya. Saya coba, takutnya kalau kelamaan ditancepin juga nanti malah parah. Saya akan coba sebentar saja meternya, kalau pelan biasanya memang bau gosong, biasanya diperusakan pada lilit dan kawat ya, dinamonya. Coba dulu sebelumnya. Ya. Ya teman, ternyata walaupun motor dia tenaganya kurang, terus agak menimbulkan bau gosong. Ada itu. Ya teman, kita bongkar, apa baiknya kita bongkar, buka dulu bautnya. Ini ada semacam gigi ya ini. Jadi, dengan caranya kita akan buka dulu, kita bongkar semuanya. Ini biasanya teman-teman semuanya kurang tahu bongkarnya kanan atau kiri. Untuk membongkarnya adalah kalau buat biasa biasanya ke kiri, ini bukanya ke kanan seperti ini. Satu kali aja agak kencang sih. Kita akan sengaja beberapa kali, insya Allah akan terbuka. Dengan ke kiri gini, ke kiri akan lebih kencang. Kita buat dengan cara agak disini aja, seperti ini. Agak kencang aja. Nah, ini udah buka ya. Ini kelihatannya udah ke atas, udah buka. Kita langsung bongkar di bawahnya aja, penutupnya kita buka dulu. Lebih jelas kenapa harus perusakannya, karena menimbulkan lumayan bau gosong ya. Bau gosong ini biasanya diakibatkan dari ya air dari gelasnya itu ya, untuk jus itu biasanya tumpah ke dalam, biasanya agak kurang bagus. Harusnya baiknya selalu dielap kalau ada percikan semacam air ya, bersih, lap yang bersih ya. Cara seperti ini kita buka dulu sih beberapa teman-teman yang baru, lakukan sendiri aja di rumah, gak harus manggil bengkel, gak harus manggil montir bongkar ya. Berarti teman-teman bisa juga. Nah, seperti ini baru tanda terbuka. Lalu cek di sini teman, wah ini ternyata kayaknya sih lumayan ya, habis nih, habis banget. Biasanya diakibatkan dari karena air masuk. Kalau warnanya itu habis,
bikin jus, kayaknya teman habis banget udah. Belikan aja yang baru, belikan aja semuanya, beliin aja yang baru teman-teman biar mudah teman gantinya, kita belikan yang baru aja murah, kurang lebih hanya sekitar 60 ribuan ya, daripada kita harus ganti satu unit ini. Tapi dengan cara harus teman-teman semua, tukang-tukang jus semua dimanapun anda berada, harus apik, harus rajin untuk membersihkan nih, banyak kotor banget. Tuh, ini dalamnya sangat kotor, diakibatkan dari air dari atas ke bawah, akhirnya kena bagian setrum ini. Nah, makanya karena waktunya kita bongkarnya di malam hari, insya Allah besok akan kami usahakan untuk beli komponen ini atau dinamonya, ganti baru aja. Karena perbandingannya kalau kita ganti, kita servis, bedanya hanya berapa ribu, mungkin 20 ribuan. Maka dari itu kita ganti yang baru aja ini dinamonya. Oke, ketemu lagi nanti besok ya, setelah kita belikan bagaimana cara masangnya dinamo ini dengan benar. Kita ganti baru aja. Terima kasih.